Okay guys, welcome back to my channel. Okay, di video kali ini saya mau kasih gameplay atau review game gitu kan. Nah, game ini cocok ketika Anda bosan di rumah atau dimanapun, ketika Anda pulang kerja, untuk menghilangkan kegabutan juga bisa. Ah, kegabutan enggak tuh. Oke, pokoknya game ini cocok nih untuk happy fun gitu kan. Baca. Oke, tanpa basa-basi saja, langsung kita ke menuju game ya guys. Oke, kita tekan tombol playing ini yang di tengah ini. Oke, nah sekarang saya sudah berada di level 71. Oke, langsung kita klik saja. Nah ini kan ada pertanyaan tuh di bawah nomor 71, makan wortel lagi. Nah, ini bisa saja jawabannya itu real atau plesetan guys. Jadi kita bisa sesuai aja, yang penting dia sesuai dengan pertanyaannya, makan wortel lagi. Oke, kita coba guys. Ini apa ini? Waduh. Nah, kalau kita lompat ke sana ini kan nggak bisa nih. Nah, kita geser wortelnya juga nggak bisa. Aduh, juga nggak bisa ini guys. Makan wortel. Oh. Coba kita. Aduh, nggak bisa guys. Kita coba klik tipsnya. Atau lanjut saja ini. Aduh, ini susah banget nih, makan wortel lagi. Oke, kita pakai bantuan aja yang di tengah ini. Kita aktifkan datanya dulu. Oke, kita sudah dapat satu tuh. Kita klik saja ini, bisa diloncatan. Oh iya, soal pertanyaan bisa digunakan sebagai loncatan. Oh, jadi gini guys. Waduh, nggak kepikiran guys. Oke, kita lanjut guys. Tebak kode sandi untuk melewati tantangan ini. Tebak kode sandi mana ya? Kita coba. Oh, kebalikannya guys. Ro R E. Waduh, salah. Tebak kode sandi untuk melewati tantangan ini. Coba kita buat error. Kita pilih yakin. Masalah juga ya. Gimana ya? Aduh, gimana ini? Tebak kode sandi untuk melewati tantangan ini. Gimana ini? Error. Kita coba pilih kaca atau cermin kaca. Error berarti. Coba kita pilih rusak. Salah juga guys. Sudahlah, kita pencet bantuan aja guys. Nih. Oke. Soalnya game ini banyak iklan guys. Jadi kalau mau mainkan itu WiFi atau data kalian itu harus dinonaktifkan. Berhemat kuota juga. Oke, kita langsung pencet saja yang lampu ini. Ini bukan error, cermin akan membalikkan kata sandi.
Tadi tipsnya ini bukan error, cermin akan membalikkan kata sandi. Gimana guys, kita balikkan. Waduh, ini bukan error, cermin akan membalikkan kata sandi. 70773. Oh iya, ini ya 70773. Oke, yakin? Ah benar. Oke, kita ambil. Oke, berikutnya bant. Wah itu kan, nah ini saya maksud guys, dia ada iklan, jadi kita matikan aja datanya. Matikan datanya. Bantu si kancil agar menang. Oh iya. Oke guys, paham guys. Nah kita harus tahan kudanya. Kita klik kudanya, tapi jangan dilepas. Jadi kita lepas gitu. Kita tahan aja. Kita pencet kudanya, tapi ditahan. Terus tangan yang satunya klik yang maju, yang kotak maju itu maju. Nah terus sampai kerincinya ke garis finish gitu. Nah oke. Nah katanya kelinci mancur, ya enggak juga kan. Oke kita next aja guys, next. Nyalakan lampu nomor 4. Nyalakan lampu nomor 4. Oke kita klik nomor 4. Mulai. Mana ya? Nyalakan lampu nomor 4. Oh guys. Mana guys, kita mana ya? Oh iya, nah kita harus paskan lampunya itu di nomor 4 guys. Jadi gini, nah gitu, jeda langsung, mulai langsung jeda gitu. Oke guys, di sampai di sini saja dulu video dari saya. Nah jika kalian mau mainkan gamenya, download saja di Play Store ada, tapi kalau di App Store saya juga kurang paham karena HP saya bukan iOS gitu kan. Oh, no. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, share juga ke teman-teman. Thanks for watching and see you next video.